kalau tengok live ceramah di medsos, sosmed medsos, dia considered sebagai majlis ilmu tak di rumah. Menarik juga ya, maksudnya dia ialah macam tadi Ustaz Mehdi sebutkan ya, walaupun sekadar macam kita bawa ialah cakap dengan anak-anak cerita, okey ini cerita pasal ashabul fil, macam Syahid pun buat lah. Syahid pun baca buku, kau baca buku kan, cerita pasal anak, bukanlah macam kau duduk buka buku hadis baca, tak semesti sampai to that extent. Tapi sekadar membawakan kisah sirah rasul ke, cerita tentang keimanan, itu semua kita consider sebagai sebagai satu majlis ilmu. Yalah, kita sebenarnya bukan nak kata apa kan, memang yang terbaik sekali macam mana kita buat, kita keluar kan Syahid kan, pergi majlis ilmu tu, keluar berjalan. Memang ada hadis cerita tentang Allah mudahkan perjalanan nak tuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia ke syurga lah kan. Kita ambil kesempatan teknologi yang dah memang sedia ada yang yang ini untuk untuk extend lagi supaya majlis ilmu tu boleh didapatkan di di mana-mana lah. Jangan lepaskan peluang lah. Takut nanti kita kita di akhirat kan, sekali Allah tanya engkau buat tak? Tak boleh, tak boleh lah Allah, sebab ada masa tak ada COVID. Cakap Allah, ada alasan COVID lah. Alasan lah, tak ada masjid. Kau tak ada internet kat rumah? Nanti Allah tanya, misalnya lah, kau tak ada ini ke, tak ada itu ke.